السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على النبي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. أيها المسلمون والمسلمات، إخوة الإيمان، أعزني الله وإياكم. مسلمين مسلمات، حاضرين yang dirahmati lagi dikasihi Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pertama-tama saya rasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal di atas kesempatan yang Allah masih berikan kepada saya dan kita semua, sehingga kita dipertemukan di atas nama ilmu, di atas nama Islam pada malam ini. Alhamdulillah. Dan mungkin inilah kali pertama saya sampai ke masjid, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan saya juga mengucapkan ribuan terima kasih khusus kepada pihak jawatankuasa masjid dan jemaah sekalian di atas kesudian untuk memberikan saya ruang berkongsi ilmu sedikit sebanyak bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan di masjid yang penuh dengan barakah dan mulia ini. Alhamdulillah, insyaAllah semoga apa yang kita bicarakan pada malam ini dapat memberikan manfaat khususnya dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin dan secara umumnya bagi kehidupan kita di dunia dan di hari akhirat. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti mana yang dimaklumkan oleh Tuan Pengerusi Majlis sebentar tadi, bahawa saya akan berkongsi bicara berkenaan dengan kaedah beragama yang sebenar. Pertama sekali, apabila kita menyebutkan mengenai Islam, ia adalah merupakan nikmat yang paling besar dalam kehidupan manusia. Dalam jutaan manusia yang Allah cipta, tidak semua daripada kalangan manusia di kalangan kita, Allah Azza wa Jal memberikan mereka nikmat yang paling besar dalam kehidupan ini, iaitu nikmat iman wal Islam. Kerana sebahagian daripada mereka itu Allah telah tutup pintu hati mereka dan mereka tidak boleh untuk mendengar dan melihat kebenaran. Bahkan sebahagiannya yang sampai di hadapan mata mereka secara terus, yang dibawa oleh para anbiya alaihimussalatu wassalam, termasuklah dalam perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita lihat tidak ada seorang pun daripada kalangan musyrikin Mekah khususnya yang mempertikaikan kebaikan akhlak Nabi, akan tetapi mereka tidak dikurniakan taufik untuk taat dan tunduk kepada kebenaran yang telah pun mereka lihat secara nyata di hadapan mata mereka. Maka Islam ini merupakan satu nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita, yang mana dengan Islam atau dengan kalimah syahadatain, dua kalimah syahadah itu adalah satu tiket, satu barang yang akan menyebabkan kita berada di dalam syurga Allah Azza wa Jal secara kekal di hari akhirat. Namun hadirin mati Allah sekalian, apabila kita menyebutkan tentang Islam yang ianya bersifat syumul, ianya bersifat melengkapi kehidupan manusia secara keseluruhannya, bahkan cubaan-cubaan untuk memanipulasi Islam atau mencari kelemahan Islam, sama ada daripada sudut serangan kepada Al-Quran itu sendiri, yang terbukti tidak ada manusia yang berjaya untuk mencari kesilapan, ataupun tidak ada manusia yang berjaya untuk membuktikan ketidak ataupun kepalsuan Al-Quran, dan sebahagian daripada mereka mencuba pula daripada segi sudut hadis. Agama ini dia ada musuh dia, dan itu merupakan satu ketetapan yang Allah Azza wa Jalla lakukan. Bila mana Allah berfirman dalam surah Hud, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah
wala yazaluna mukhtalifin. Allah Azza wa Jalla ini boleh menjadikan manusia ini keseluruhannya mereka berdiri di atas satu hati ataupun satu pandangan ataupun satu pemikiran. Allah boleh menjadikan semua daripada kalangan hamba-Nya ini mereka beriman, beribadah dan taat kepada segala perintah yang Allah Azza wa Jal syariatkan. Namun Allah tidak menjadikan manusia itu begitu. Dan untuk membincangkan persoalan mengapa ada manusia yang Allah pilih dengan nikmat Islam, mengapa ada manusia yang Allah tidak pilih dengan nikmat Islam, ini satu perbincangan yang panjang dalam perbahasan berkaitan dengan urusan ilmu Allah ataupun dalam perbahasan Al-Qadha wal-Qadar, yang merupakan satu bicara ilmu dan ketentuan daripada Allah Azza wa Jalla. Cumanya apabila agama ini dia ada musuh dia, maka musuh-musuh agama ini dia akan cuba untuk merosakkan penganut kepada agama tersebut. Maka seperti mana kita Islam, walaupun kita beragama dalam situasi yang sangat selesa pada hari ini, dalam situasi yang tidak ada ancaman fizikal, dalam situasi yang tidak ada ancaman keselamatan, kita bebas melangkah kaki menuju ke masjid untuk beribadah dengan tenang. Tetapi harus kita ingat bahawa musuh ini, agama ini dia tetap ada musuh dia pada setiap masa. Dan musuh agama ini dia tidak semestinya dia membunuh umat Islam seperti mana yang berlaku di sebahagian tempat. Tetapi musuh-musuh kepada agama ini dia cuba untuk melarikan manusia daripada agama Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kita lihat baru sahaja detik kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahun 11 Hijrah. Tidak pun sampai 2 tahun, masih lagi di zaman Abu Bakar, sudah ada umat Islam pada masa itu yang meninggalkan atau menafikan dua kewajipan. Yang pertamanya jihad dan yang keduanya adalah zakat. Sehingga mereka diperangi oleh Abu Bakar seperti mana Abu Bakar memerangi golongan kufar, walaupun di tempat mereka dilaungkan azan, walaupun di tempat mereka masih didirikan solat. Tetapi kata Abu Bakar, aku sama sekali tidak membezakan antara orang-orang kafir dan orang-orang yang menafikan kefarduan zakat. Persoalan dia, bagaimana mereka itu, satu penduduk di satu kawasan yang bernama Yamamah, bagaimanakah mereka boleh menafikan kewajipan zakat yang amat mustahil untuk dinafikan, kerana zakat ini hampir tidak pernah tidak disebut oleh Nabi dalam rukun Islam ataupun paksi kepada Islam itu sendiri. Apabila kita membaca hadis, kita akan bertemu apabila Nabi menyebutkan paksi Islam selain daripada kalimah syahadah, salat, Nabi akan sebut tentang zakat yang ketiganya. Dan jarang sangat kita jumpa zakat tidak disebutkan. Kita akan jumpa hadis-hadis yang haji tidak disebutkan. Hal ini kerana haji hanya difardukan oleh Allah pada tahun ke-10 Hijrah. Akan tetapi kita tak berjumpa hadis yang mana Nabi mengecualikan zakat. Namun bagaimana umat Islam di Yamamah pada masa itu mereka boleh menafikan kefarduan zakat? Sebab dan puncanya adalah kerana pemikiran mereka mengenai urusan agama ini telah berjaya dialihkan atau digelincirkan oleh musuh Islam yang ada pada masa itu daripada kalangan golongan Yahudi dan saki-baki orang munafik yang masih hidup, dan mereka membawa ataupun menyebarkan virus kemunafikan itu kepada penduduk Yamamah. Walhasil kita lihat kita hidup pada hari ini dengan suasana yang saya sebutkan begitu kondusif untuk umat Islam, khususnya di negeri dan di negara kita pada hari ini. Tetapi kita tidak boleh lupa bahawa agama ini ada musuh dia, dan bagaimanakah musuh Islam ini dia merosakkan umat-umat Islam selain daripada jalan kekerasan fizikal seperti pembunuhan dan selainnya. Maka itulah yang disebut sebagai pemesongan aliran ataupun pemesongan daripada jalan Islam yang sebenar. Yang akhirnya manusia ini bila mana dia beragama, dia sudah tidak tahu bahawa adakah agamanya itu seiring dengan apa yang Nabi SAW sampaikan ataupun selainnya. Ataupun kita sudah berdiri di atas jalan yang berbeza, ataupun kita sudah melakukan amalan yang hari ini kita buat, kalau ditanya kepada generasi sahabat, mereka tidak tahu tentang amalan itu.
Kalau ditanya kepada Nabi SAW, baginda juga mungkin tidak mengetahui hal itu. Bagaimana mungkin baginda tidak mengetahui? Kerana mungkin baginda tidak pernah menunjukkan jalan seperti itu. Ya. Ini kerana apabila di hari akhirat terdapat satu hadis yang sahih berkaitan dengan haudun Nabi, telaga Nabi. Dan ada sekumpulan manusia yang datang kepada Nabi untuk minum daripada air telaga tersebut. Dan apabila mereka menghampirinya, Allah telah menghalangnya walaupun Nabi memanggil mereka. Dan Nabi amat terkejut apabila Allah menghalang mereka daripada minum daripada telaga tersebut. Dan bila Nabi SAW bertanya kepada Allah Azza wa Jal, Allah menyatakan, walaupun kamu mengenal mereka, kata Allah kepada Nabi, tetapi hakikatnya kamu tidak ketahui apa yang mereka lakukan selepas ketiadaanmu. Maksud dia, tuan-tuan, kita ni bila Nabi tinggalkan, kita tidak akan berada ataupun agama ni dia tidak akan sentiasa tulen pada setiap tempat, pada setiap generasi, pada setiap umat, ya, melainkan mesti akan ada pemesongan-pemesongan dia. Sebab itu bila kita belajar akidah, kita akan jumpa aliran-aliran akidah yang berbeza-beza. Contoh dia, kita pernah dengar kalimah qadariyah, fahaman yang menolak takdir. Kita pernah dengar fahaman jabariyah, fahaman yang menyatakan bahawa hidup ini atas takdir semata-mata, tidak ada ikhtiar usaha daripada manusia. Kita pernah dengar fahaman mu'tazilah, suatu fahaman yang meletakkan Allah tidak punya qudrah ke atas hambanya, melainkan manusia ini qudrah dia, kekuasaan, kekuatan dia adalah dicipta oleh makhluk itu sendiri. Fahaman-fahaman seperti ini bukan wujud 1000 tahun selepas wafat Nabi. Dia hanya wujud beberapa puluh tahun selepas ketiadaan Nabi SAW. Ini kesan apabila Nabi SAW meninggalkan umatnya. Namun hadirin mati Allah sekalian, dalam satu hadis juga Nabi SAW menyatakan, لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. Kata Nabi SAW, لا تزال طائفة من أمتي, dalam kalangan umatku ini akan ada satu taifah. Satu taifah ni maknanya satu kumpulan. Dia bukan berseorangan, tapi dia berkumpulan, satu jamaah. Ya, kita istilahkan dalam bahasa ni jamaah lah. Tetapi mereka ini satu kumpulan yang mungkin antara mereka saling mengenali atau mungkin saling tidak mengenali. Tidak bermaksud mereka duduk di bawah satu organisasi yang sama atau satu mesyuarat yang sama. Tetapi mereka ini satu golongan yang kata Nabi SAW, la tazal, mereka ini tidak akan gugur. Maknanya mereka ini akan sentiasa ada. Mereka ada untuk apa? Ya, untuk apa mereka ada? Ya, dan mereka ada ini adalah untuk zahirina alal haqq. Yang mana mereka wujud ini adalah untuk menzahirkan kebenaran. Apakah maksud menzahirkan kebenaran? Mereka akan mengembalikan agama ini seiring seperti mana apa yang disampaikan oleh Nabi SAW berdasarkan wahyu yang baginda terima. Golongan ini akan sentiasa ada. La yadurruhum man khalafahum, tidak akan boleh golongan yang menyelisihi kumpulan tersebut memudaratkan mereka sama sekali. Mana kumpulan ini dia tidak boleh dimudaratkan walaupun ada pihak yang cuba untuk memudaratkan golongan tersebut. Hatta ya'ti amrullah, sehinggalah datangnya perintah Allah, urusan Allah, atau ditafsirkan sehingga hari kiamat. Jadi dalam masa yang sama kita kena ketahui juga bahawa walaupun agama ini dia ibarat apa terpanggil dacing, timbangan, ya, alat penimbang ni tuan-tuan, kalau kita selalu guna hari ini elektronik, timbang elektronik dia keluar nombor. Dulu kita pakai timbang spring. Ya, kita nak timbang berat kita, kita guna hari-hari, dia akan lari daripada angka kosong. Kosong kilogram. Jadi kita kena apa kita panggil istilah dia, kita kena betul semula. Ya, kita panggil calibrate. Ha, kita kena letak balik, kita kena adjust balik. Pusing balik bagi dia kosong. Baru timbangan kita tepat.
Begitulah agama ini. Setiap zaman dia akan lari berbeza. Abdullah ibn Mas'ud, dia telah berpisah dengan Nabi lama awal. Semasa Nabi di Madinah lagi, Nabi telah menghantar Abdullah ibn Mas'ud ini pergi ke Kufah. Tetapi kesihatan Abdullah ibn Mas'ud ini tidak berapa baik dan dia kembali pulang ke Madinah. Bila beliau kembali pulang ke Madinah, beliau telah melihat beberapa perkara yang berbeza yang tidak ada di zaman Nabi SAW semasa bagi beliau meninggalkan Rasulullah. Itu hanya beberapa tahun selepas kewafatan Nabi SAW. Jadi dalam masa kita lihat agama ini dia akan lari daripada landasan asal, ya, sama ada kerana faktor masa dan zaman atau faktor musuh kepada agama ini sendiri. Tetapi dalam masa yang sama akan ada sekumpulan manusia yang dia akan sentiasa memelihara agama ini untuk dizahirkan di atas kebenaran jalan Allah dan Rasulnya. Dan mereka ini akan kekal sampai hari kiamat. Dan mereka ini tidak akan dapat dimudaratkan oleh mana-mana golongan, mana-mana kumpulan. Hadirin mati Allah sekalian, dalam satu hadis yang dibawa oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW menyatakan, inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Mudah ini bukanlah maksudnya terlalu mudah sehingga kita tidak perlu buat apa-apa. Tetapi sifat agama ini tuan-tuan, agama yang sebenar, bila mana kita dengar ataupun kita lihat atau kita nak laksanakan hal itu, dia mudah. Maka dia agama. Sesuatu perkara yang tuan-tuan rasa sempit dada, sesuatu perkara yang tuan-tuan rasa sukar, sesuatu perkara yang tuan-tuan rasa susah nak faham, maka boleh jadi dia bukan agama yang sebenar, bukan agama di atas kefahaman yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sama ada dalam soal akidah. Akidah ni, kita belajar akidah ni mudah tuan-tuan. Mungkin subuh tadi Ustaz Dr. Basri dah di sini, ya? Betul ke? Penceramah jemputan pagi, ya? Subuh tadi. Yang saya fikirkan seorang pakar dalam bidang akidah. Akidah ni nak mengaji dia mudah tuan-tuan puan-puan sekalian. Ya, kita nak beriman kepada Allah dan sifat-sifatnya cukup mudah. Tapi bila mana kita belajar akidah siapa tak faham, boleh jadi kita kena check and balance balik, kita panggil. Kita kena semak dan imbang. Betul ke yang kita mengaji selama ni? Sebab bila mana kita mengaji, orang sini panggil apa? Mengaji kau tak faham. Ya, bukan mengaji kau faham, ya. Mengaji kau, semakin kita mengaji, lagi tak nampak, lagi tak faham. Ini kita kena persoalkan semula. Sebab agama dia tidak bersifat begitu. Ya. Kalau bidang dunia ni mungkinlah. Kalau kita mengaji tinggi sampai PhD, makin banyak kita rasa tak faham. Kita mengaji matematik, ya, mengaji peringkat sekolah rendah, mengaji peringkat sekolah menengah boleh faham lagi. Masuk peringkat universiti, mengaji matematik, nombor tak tubik dah. Tubik huruf, ya. Kita pun tak tahu nak tambah, tolak, campur, bahagi macam mana. Sebab keluar nombor. Keluar huruf, bukan keluar nombor. Kita tengok pening, kita tengok mereka, cara mereka buat. Itu ngaji bab dunia. Tetapi agama dia tidak macam tu. Kerana Nabi sebut, inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Dan bila mana sesuatu kita faham, bila kita lihat, kita rasa susah. Atau dalam fiqah kita rasa, payah benda ni, susah. Ini zaman lah ni, orang pergi umrah belakang ni. Bulan 12 ni cuti sekolah, ya. Saya rasa kalau tuan-tuan pergi kursus umrah 10 kursus, 10-10, tuan-tuan akan memperolehi ilmu yang berbeza. Ada yang kita pergi, kita nampak umrah tu mudah sangat. Ada yang kita pergi kursus, bila kita keluar, boleh buat ke tak boleh ni? Sebab kita rasa susah sangat, payah sangat. Demikian. Jadi kita nak ambil hak mana? Ya. Mungkinlah kalau saya kata kita kena ambil hak mudah. Kita kena ambil yang mudah, mungkinlah tuan-tuan akan rasa, betul ke ustaz ni? Ya, adakah kita ustaz ni memudah-mudahkan agama? Baik, sebenarnya dia berhajat kepada kita mengaji lamalah. Kita mengaji ni, kita kena mengaji dalam tempoh masa yang lama, kena mengaji banyak. Tetapi saya nak sampaikan pada malam ini secara zahirnya, hadirin mati Allah sekalian,
Nabi pernah sebutkan bahawa inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu dia mudah. Walai yushadad dina ahadun illa ghalabah. Kata Nabi, tidak ada seseorang pun yang mana dia menyusah-nyusahkan urusan agama ini melainkan dia akan ditewaskan. Tewas ni apa? Ada banyak tafsiran. Pertama, dakwah dia akan ditolak oleh orang. Ini satu. Yang kedua, dia ditewaskan oleh musuh agama ini, iaitu syaitan. Kerana syaitan ni dia memang ajak orang jangan sembahyang, jangan solat. Tapi kalau orang tu nak solat juga, dia akan bawa hati orang yang solat itu supaya riak. Jadi dia telah berjaya. Ya. Jadi orang nak beragama ni, banyak sebab orang nak beragama ni. Ada yang kerana dia beragama kerana didikan keluarga dia. Keluarga dia memberikan dia didikan agama daripada kecil, sehinggalah dia besar, dia jadi orang yang beragama. Ada orang yang hidup dia lalai, lara, tetapi sampai satu masa dia nak kepada agama. Dan syaitan bermasalah kepada golongan seperti ini. Syaitan selesa dah, dia ni lalai dah hidup dia. Tapi tiba-tiba ni macam mana dia nak pergi pula kepada agama. Nak pergi mengaji pula, nak cari pengajian, nak cari ilmu. Tapi syaitan dia tak putus asa di situ. Ya. Dia tak ada masalah kalau orang nak beragama, asalkan jangan di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab agama ni bila dia tidak ada atas jalan Nabi, dia akan rosak, walaupun kita rasa agama ni dia cantik, agama ni dia molek. Ya. Sebab agama ni dia memang hanya satu jalan sahaja. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, Nabi kata apa? Yang pertamanya Nabi sebut fasaddidu. Apa dia fasaddidu? Fasaddidu ni maksud dia lakukanlah yang paling tepat. Dalam satu tafsiran menyebutkan saddidu ini maksud dia lakukanlah suatu perkara itu dengan bentuk yang paling tepat. Apa paling tepat? Lakukanlah agama ataupun beragamalah seperti mana apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam laksanakan dalam kehidupan baginda. Cuma persoalan dia boleh ataupun tidaklah. Dalam soal ibadah sahaja, mungkin banyak daripada sudut ibadah Nabi yang kita tidak boleh untuk laksanakan, kita tidak mampu untuk laksanakan. Sebab itu Nabi menyambung. Selepas itu Nabi sebut waqaribu, kata Nabi. Apa makna waqaribu? Qaribu daripada perkataan qarib, makna dia dekat. Kalau tidak boleh tepat seperti mana apa yang baginda laksanakan, Nabi laksanakan, maka qaribu, lakukanlah yang terhampir. Maka siapakah yang terhampir dengan Nabi SAW dalam agama mereka? Itulah golongan yang telah disebutkan oleh Nabi SAW dalam banyak perkataan baginda. Khairul kuruni qarni, kata Nabi. Sebaik-baik kurun, sebaik-baik generasi adalah kurunku, iaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Kerana sahabat ini, mereka memahami agama ini dengan cara yang berbeza dengan kita faham. Kita pun sebenarnya, tuan-tuan, kita tak boleh faham agama ini melainkan kita fahamnya melalui jalan ulama' yang menyampaikan agama ini kepada kita. Dan para ulama' ini, bila mana mereka ini ulama' yang sebenar, mereka memahami agama ini dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi, dan kesemua sudut kefahaman itu diambil daripada kefahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Kalau kita mengaji tafsir pada hari ini, tuan-tuan, kita bukalah kitab tafsir apa pun, tafsir ni kok mana pun kita kena balikkan tafsiran dia itu kepada para sahabat atau golongan yang merekodkan kefahaman para sahabat, iaitu golongan tabi'in yang merupakan anak-anak murid besar kepada para sahabat yang alim dalam bidang tafsir. Sama ada ia kembali kepada Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud atau selainnya. Tetapi kenapa kita kena kembalikan kepada mereka? Kerana merekalah golongan yang paling memahami agama ini. Seperti mana yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 137. Di mana Allah menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 137. Fa in amanu bimisli ma amantum bih faqad ihtadaw. Kata Allah, fa in amanu, sekiranya mereka itu beriman, bimisli ma amantum bih, seperti mana kalian beriman. Ayat ni ringkas tetapi kita nak faham. Bila mana Nabi menyatakan
Fa in amanu, sekiranya mereka itu beriman, bimisli ma amantum bih, seperti mana kalian beriman. Kalian itu siapa? Nabi bercakap dengan siapa? Nabi bercakap dengan para sahabat. Jadi Nabi kata, sekiranya mereka beriman seperti kalian beriman. Itu merupakan suatu kenyataan daripada Nabi, yang mana Nabi memuji keimanan ataupun cara beragama para sahabat. Faqad ihtadaw, maka pastilah mereka itu akan diberikan hidayah. Menunjukkan di situ, hadirin mati Allah sekalian, bila mana kita berbincang atau kita bicara kepada cara beragama yang sebenar, maka tidak ada suatu jalan lain ataupun mana-mana jalan yang kita boleh ambil kaedah agama manakah yang paling tepat, melainkan apabila kita kena perlu memahami bagaimanakah para sahabat radhiyallahu anhum memahami agama ini. Jadi isu dia bagaimana kita nak faham para sahabat ini mereka beragama bagaimana. Yang pertama sekalinya, seperti yang saya katakan, kita kena banyak mengaji baru kita akan faham bagaimana para sahabat beragama. Cuma mungkin saya boleh sebutkan beberapa perkara sebagai panduan kita pada malam ini, hadirin mati Allah sekalian. Di zaman sahabat, kita ketahui bahawa tidak ada sahabat yang merasai agama ini suatu benda yang berat, suatu agama yang membebankan kepada umatnya. Tak ada. Kerana ada sekumpulan sahabat, apabila mereka nak buat sesuatu yang lebih daripada apa yang pernah Nabi SAW sebutkan atau Nabi baginda ajarkan, dan ia ditegur oleh Nabi SAW sendiri. Ini terdapat dalam beberapa peristiwa. Bahkan hadirin mati Allah sekalian, kisah masyhur Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ini seorang sahabat yang dia lebih Islam dahulu berbanding dengan ayahnya Amr ibn al-As. Dan Abdullah ibn al-As ini, hadirin mati Allah sekalian, antara sahabat yang diizinkan oleh Nabi SAW untuk menulis hadis di zaman baginda. Kerana bila mana kita mengaji hadis, kita ketahui bahawa Nabi tidak membenarkan hadis ditulis pada zaman baginda. Tetapi Nabi membenarkan Abdullah ibn Amr ibn al-As. Abdullah ibn Amr ini sangat kuat dalam ibadahnya. Dan pernah beliau sebut untuk tidak mahu meninggalkan waktu siang hari melainkan berpuasa padanya, dan tidak mahu meninggalkan malam hari melainkan beribadah kepada Allah. Dalam bab puasa sahaja, Nabi SAW telah berpesan kepada Abdullah ibn Amr supaya ia melaksanakan 3 hari dalam sebulan. Ini keringanan, rukhsah yang diberikan oleh Nabi kepada Abdullah ibn Amr. Dia sebut dia nak puasa semua kecuali hari yang dilarang, hari yang diharamkan. Tapi Nabi kata tak boleh begitu. Kamu ambil puasa 3 hari cukup dalam satu bulan. Tetapi kerana Abdullah ibn Amr, dia rasa bahawa 3 hari ini macam terlalu sikit bagi dia. Bagi dia lah. Bagi orang yang tidak mengamalkan puasa, nak dapat 3 hari sebulan pun memang susah. Cuma bila dia minta lebih daripada Nabi, yang akhirnya Nabi SAW memberikan amalan Saumu Daud AS, puasa Nabi Daud. Puasa sehari, tak puasa sehari. Puasa sehari, tak puasa sehari. Dia berselang hari. Dan bila Abdullah bin Amr minta lebih daripada itu, Nabi kata tak ada dah. Waktulah yang terbaik. Dan dia tak ada pilihan melainkan beliau berpuasa dengan puasa sedemikian. Cuma kata Abdullah bin Amr, bila sampai suatu masa, di saat fizikal dia sudah tidak sama seperti dulu, maknanya fizikal dia, usia dia semakin menua, dia semakin tua, dia tidak lagi mampu untuk melaksanakan Saumu Daud, puasa Nabi Daud AS. Yang pada masa itu dia teringat bahawa alangkah baiknya jika dari dulu dia mengambil rukhsah keringanan yang Nabi SAW berikan, berpuasa 3 hari dalam sebulan. Dan dia kata pasti aku akan dapat meneruskannya atau iltizam atau istiqamah di atas amalan itu sehinggalah ke hari ini. Poin dia tuan-tuan, pokok kepada kisah ini bukan bermakna kita ni kena pilih ibadah yang paling ringan, tidak.
Tuan-tuan nak buat lebih boleh. Muslimat dia rajin puasa. Saya mengajar muslimat di Shah Alam ni, Allahu Akbar. Ya, suri rumah belaka. Suami semua kaya-kaya sebab nampak bawa kereta besar-besar belaka, tapi mari mengaji tafsir. Bitok buat hari Isnin, hari Khamis tak boleh. Ha, sebab kita majlis kita ni ada makan lepas apa tu? Lepas tafsir ada makan. Jadi kenapa tak boleh buat Isnin Khamis puasa? Allahu Akbar. Sebahagian tu muda-muda. Ya, puasa juga. Kita buat hari Selasa sebab hari tak puasa. Baguslah. Maknanya ada yang istiqamah seminggu dua hari, seminggu dua kali, seminggu dua kali berterusan. Bagus. Dia lebih banyak daripada tiga hari dalam sebulan, walaupun itu yang disebut oleh Nabi SAW. Tapi apa yang disebut oleh Nabi itu bukanlah bermakna siapa yang nak puasa Isnin Khamis tu tak boleh. Ataupun dia baguslah sebab dia lebih banyak, dia lebih baik. Akan tetapi hadirin mati Allah sekalian, pokok kepada cerita tersebut, Nabi nak menunjukkan bahawa agama ni dia mudah. Dia pertamanya mudah dalam perkara yang faraid. Inna Allah katabal faraida fala tudayyuha. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah menetapkan beberapa perkara kefarduan, maka janganlah kamu abaikan. Maknanya apa? Allah telah menetapkan hanya beberapa perkara, ya, yang wajib, fardu, bukan semua perkara. Wa harrama asya', dan Allah telah mengharamkan beberapa perkara, dan bukan semua perkara dalam dunia ni Allah haramkan. Kalau kita sebut makanan, berapa sahaja yang haram, yang halal cukup banyak, jangan dilanggar. Ya, wa hadda hududan fala ta'taduha, kata Nabi SAW, dan Allah telah menetapkan beberapa had dalam agama ini, jangan langgar, jangan melampaui batasannya. Bila mana Nabi sebut had, makna agama ni dia ada batas dia. Maknanya kita nak beribadah kepada Allah ada batasan dia. Kita sayang, kita cinta kepada Nabi SAW ada batasan dia. Kita nak beragama, nak beramal ini ada had dan batasan dia. Kerana manusia ni sifat dia, tuan-tuan, ya. Macam sebahagian makanan kita. Tak ada gula, kita rebah. Tak ada tenaga. Lebih gula, kecil manis. Dia boleh jadi kawan dan dia boleh jadi lawan. Gitulah. Ya. Sakit kena makan ubat. Tapi bila makan ubat overdose, qalu inna lillah. Terus jalan. Gitu juga sifat agama ini. Bila mana dia tidak ada langsung, agama kita ini hanya sekadar kulit. Tetapi apabila kita melampau dalam agama, melampau dalam meletakkan kecintaan, ya, kepada seseorang, seperti mana Syiah yang mereka melampau meletakkan kecintaan kepada Ahlul Bait. Nabi SAW memang ada sebut kepada Ali semasa hayat baginda. Nabi kata, la yuhibbuka illa mu'min. Nabi sebutkan kepada Ali, tidaklah mencintai atau mengasihimu wahai Ali melainkan mereka adalah orang mukmin. Tetapi itu bukan bermaksud mencintai Ali sehingga melampaui batasannya, sehingga mentakdis, mensucikan, memaksumkan seperti mana sebahagian golongan Syiah terutamanya. Ini kesan daripada melampau dalam beragama. Fahaman qadariyah yang menolak takdir, fahaman itu hanya bermula apabila tokohnya Ma'bad Al-Juhani, dia tidak mahu orang ini beranggapan bahawa hidup ini 100% atas takdir, sehingga manusia malas berusaha. Ya, sebab bila kita kata hidup ni atas takdir, tidak akan ada orang yang tolak. Ya, saya menyatakan bahawa apa yang berlaku ke atas kita itu semua adalah takdir yang telah tertulis. Tak ada seorang pun daripada seorang mukmin dalam kalangan Ahlu Sunnah kita akan nafikan hal ini. Tetapi datang Ma'bad Al-Juhani, dia tidak mahu orang beranggapan hidup ni semua takdir. Sampai manusia habis, tidak mahu berusaha. Maka dia telah mengolah untuk memberi faham kepada manusia ini, tetapi olahannya melampau. Olahan yang melampau itu sehingga menyebabkan dia langsung menolak takdir, dan setiap apa yang terjadi kepada kita ni adalah 100% di atas iradah dan kudrah manusia, kehendak dan juga kekuasaan manusia. Ini semua adalah akibat daripada melampau di dalam beragama.
Hadirin mati Allah sekalian, apa pun perkara ini bila kita melampaui had dan batasan dia, maka dia akan menyebabkan sesuatu perkara itu rosak. Sebab tu dalam hadis tadi, setelah Nabi kata wahadda hududan fala ta'taduha, Allah telah menetapkan beberapa batasan, maka janganlah kalian melampauinya. Maka Nabi SAW menyambungkan wasakata an asya' rahmatan lakum. Nabi kata apa? Nabi kata dalam agama ini ada beberapa perkara yang Allah senyapkan. Ya. Kenapa Allah senyapkan? Rahmatan lakum. Jadi rahmat kepada kamu. Ya. Ghairu nisyan, dan Allah tidak sebut bukan kerana Allah lupa. Dan apa kata Nabi? Fala tas'alu anha. Janganlah kamu sibukkan diri untuk bertanya-tanya tentang perkara tersebut. Kesemua ini menunjukkan agama ini adalah suatu, Islam adalah suatu agama yang mendidik umatnya untuk bersikap sederhana dalam setiap perkara. Dan kesederhanaan yang terbaik. Seperti mana ayat surah Al-Baqarah 137 yang saya bacakan tadi. Fa'in amanu bimisli ma amantum bih faqadih tadaw. Sekiranya mereka beriman seperti mana kalian beriman, yakni generasi sahabat, sudah pastilah agama yang terbaik, kesederhanaan yang paling baik dalam agama itu adanya pada manhaj beragama yang dipegang oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Hadirin mati Allah sekalian, bila mana kita meneliti kehidupan para sahabat, kita akan melihat bahawa mereka ada satu ciri kefahaman agama yang baik, yang mana mereka telah ketahui bahawa agama ini adalah suatu perkara yang telah lengkap disampaikan oleh Nabi SAW. Tidak mungkin kita sebagai umat Nabi, kita menyatakan ada perkara yang tertinggal yang Nabi tidak sampaikan kepada kita. Apabila kita menyatakan statement sedemikian, kenyataan sedemikian, bermakna kita sudah menafikan sifat amanah Nabi ataupun sifat menyampaikan Nabi SAW. Sebab itu kata Nabi, kata Allah Azza wa Jal, yang dikatakan oleh sebagian ulama merupakan ayat terakhir yang turun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Al-yawma akmaltu lakum. Pada hari ini kata Allah, aku telah menyempurnakan bagi kamu agama kamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sempurna agama ni bagaimana, tuan-tuan? Sempurna. Sebab itu saya rasa tuan-tuan semua pernah dengar hadis Jibril. Pernah dengar hadis Jibril? Hadis Jibril ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim daripada Ibnu Umar. Dia ada beberapa hadis, tetapi dia merujuk kepada kisah hadis Jibril. Nabi sedang mengajar kepada para sahabat, tiba-tiba mari seorang lelaki, pakaian dia kemas, yang dia tidak ada tanda-tanda musafir. Orang itu duduk dekat dengan Nabi sehingga lututnya bertemu dengan lutut Nabi, dan dia bertanya beberapa soalan. Pertama, dia bertanya, akhbirni anil Islam, khabarkan kepadaku tentang Islam. Kemudian ia bertanya, akhbirni anil iman, tentang iman. Wa akhbirni anil ihsan, dan dia bertanya tentang ihsan. Selepas itu dia bertanya kepada Nabi tentang hari kiamat. Nabi kata, mal mas'ul bi'a'lam minas sa'il, tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui dari yang bertanya. Kemudian ia bertanya tentang hari, tentang tanda-tandanya. Nabi sebut dua lah. Nabi sebut manusia, ya tatawaluna fil bunyan, berlumba membina bangunan tinggi, dan yang keduanya, antalidal amatu rabbataha, seorang perempuan melahirkan tuan dia. Hadis ni dipanggil sebagai hadis Jibril. Ya. Hadis Jibril ni para ulama bahaskan dia berlaku bila kisah ini. Ya, bila dia berlaku? Majoriti para ulama menyimpulkan hadis ini dia berlaku beberapa bulan sebelum wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia sebenarnya adalah merupakan hadis yang membawa message, maksud agama ini telah lengkap. Seperti mana Al-Quran turunnya ayat yang saya bacakan tadi dalam surah Al-Maidah, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan, telah aku cukupkan bagi kamu ni'matku, wa raditu lakumul islam madina, dan aku telah redha Islam sebagai agama kalian.
ayat yang menjadi penutup bahawa Islam telah sempurna, dan ada hadis yang menjadi pelengkap bahawa agama itu juga telah sempurna, iaitu hadis Jibril tadi. Buktinya apabila Malaikat Jibril bertanya Nabi, akhbirni anil Islam, khabarkan kepadaku tentang Islam, maka Nabi SAW menjawab secara lengkap rukun Islam termasuk yang terakhir, wahijjul baita man istata'a ilaihi sabila, iaitu menunaikan haji di Mekah. Kerana haji ini hanya disyariatkan pada tahun ke-10 Hijrah, dan tak mungkin Nabi sebut haji sedang ia belum lagi disyariatkan. Maka hadis itu dikatakan oleh para ulama sebagai penutup ataupun pelengkap. Sebab itu bila kita tengok rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, dan diambil daripada hadis tersebut secara lengkap. Dia merupakan satu summary, kesimpulan kepada urusan agama ini. Ha, ini dia tuan-tuan. Sehingga kalau kita pergi ke mana-mana lah, orang nampak kita, orang tahu kita ni orang Islam. Dan yang bertanya tu pula bukan Islam, tetapi dalam masa yang sama dia ni nak tahu tentang Islam. Dia mari jumpa kita, dia tanya Islam tu apa. Tuan-tuan, kita ni Islam lama dah. Sejak daripada kecil sampailah kita besar pada hari ini, sampailah umur kita pada hari ini, ya. Tapi kalau datang satu orang bukan Islam, dia tanya kepada Islam, dia tanya kepada kita, Islam tu apa? Dia cuba kita tanya kepada diri kita sendiri, kita nak jawab apa agak-agak, Islam tu apa? Ya. Ha, ini satu soalan juga, ya. Mungkin kita nak jawab, saya bukan ustaz jadi saya tak boleh nak cerita, ya. Ada jawab begitu. Ada jawab, saya tak ada tauliah, saya tak ada cerita tentang agama. Bahaya, macam-macam, ya. Ada yang kata, tak apalah, saya bagilah pada awak nombor ustaz saya ni, awak call dia, awak tanya dia pula, ya. Sedangkan kita Islam puluh-puluh tahun dah, orang tanya Islam tu apa, ya. Nak jawab apa tuan-tuan puan-puan sekalian? Sebahagian kita tak boleh nak jawab kerana itulah. Kerana faktor kita nampak Islam ni susah, Islam ni rumit, Islam ni... Dan sebab memang dalam masyarakat kita ni saya tengok, sebab saya banyaklah bila kaji, saya duduk Mesir, saya pergi ke beberapa buah negara Arab yang lain, saya juga pernah pergi ke beberapa wilayah negara Islam yang dia bukan negara Arab tapi dia wilayah kaum Muslimin, dan kita melihat perbezaan agama tersebut. Azan ke? Baik dulu ke terus? Ha, terus, terus, ha, terus. Jadi bila saya lihat, dia mesti tak samalah. Di setiap negara tu dia ada perbezaan-perbezaan dia, ya. Ada tempat yang kita tengok agama ni dia berat sikit, dia banyak dia punya peraturan dia, begini-begini. Ada tempat yang kita tengok mudah, macam-macam lah, ya. Tapi bila kita lihat sendiri, bila mana ada orang yang datang bertanya kepada kita, Islam tu apa? Bila mana kita terbayang atau kita tergambar Islam itu satu benda yang rumit, yang susah, yang sukar, maka kita sendiri menyebabkan kita susah nak jawab kepada dia. Sebab kita nak mula macam mana Islam ni, ya? Sila-sila kita jawab kat dia, Islam ni payah. Kalau you tak potong, you kena potong dulu. Ha, kita cerita potong dulu, ya. Dah kita nampak Islam kat situ. Tidak tuan-tuan, puan-puan, mati Allah sekalian, ya. Ini satu petunjuk bagi kita. Kalau orang datang kepada kita tanya Islam itu apa, maka kita jawab rukun Islam cukup. Jawab saja rukun Islam. Okey, Islam ni macam ni. Sebut 2 kalimah syahadah, tidak ada sembahan Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu utusan Allah, salat, bayar zakat 2.5%. Nah, cukup. Ya, bayar cukai lagi tinggi. 2.5%. Kemudian puasa 1 bulan Ramadan dan menunaikan haji sekali seumur hidup jika mampu. Kalau orang tanya ada lain tak Islam ni, kita jawab tak ada. Itulah Islam. Kerana Islam ni bila mana dia beriman dengan 5 perkara ini, dia berpegang tidak menafikan 5 perkara ini, maka sahlah Islam ni. Cukup. Habis yang lain-lain ni macam mana? Ha, insya-Allah yang lain-lain tu dia akan datang sendirilah. Bila mana seseorang ini dia jaga iman dia, dia jaga Islam dia, yang lain itu dia akan datang dengan kepatuhan secara automatik, secara sendirinya. Maka sebab itu hadirin mati Allah sekalian, Islam adalah suatu agama yang mudah. Dan mustahil apabila kita melihat ada perkara yang memberatkan seseorang umat itu, seseorang manusia, seseorang individu, seorang umat Islam itu,
ya, maka kemungkinannya jika perkara itu memberatkan dia, boleh jadi perkara itu bukanlah perkara agama pada sudut asal dia. Tetapi mungkin ia adalah suatu perkara yang datang kemudian, yang mana Nabi tidak memberatkan hal itu, tetapi diberatkan oleh golongan-golongan selepas daripada Nabi SAW, sehingga agama ni dia tidak menjadi tulen seperti mana apa yang baginda sampaikan, seperti mana apa yang diibadahkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Sebab tu kata Huzaifah ibn al-Yamani, kalau kamu nak tahu, kata Huzaifah, jika kamu ingin mengetahui bagaimana ibadah dalam agama ini, kamu lihat para sahabat, kamu lihat kami para sahabat. Kata Huzaifah, kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbaduha. Kata Huzaifah, mana-mana ibadah yang kamu lihat orang buat tapi kamu tidak melihatnya kami, iaitu sahabat, melaksanakannya, maka janganlah kamu beribadah dengan ibadah tersebut. Janganlah kamu berpegang dengan perkara tersebut. Kalau kita cerita dalam bab akidah pun dia boleh jadi, dalam bab fiqh pun dia boleh jadi. Tuan-tuan, saya nak bagi satu contoh ialah, setahun ataupun dua tahun lepas, masa saya pergi umrah, saya tengok orang dia keluar daripada Masjidil Haram tu, dia reverse, dia mengundur. Dan bukan dia seorang buat, dua tiga orang buat sama-sama. Dia keluar tu dia mengundur reverse. Ya, boleh jadi langgar tiang, boleh jadi langgar orang, boleh jadi tersungkur. Eh, kita pun pelik ni, apa sah jadi macam ni? Ya, kita tanya, ya, sebab orang kita, orang Malaysia kita. Dia kata, saya pergi kursus, satu kursus umrah, dan saya diajar supaya cara mengihtiram atau memuliakan Kaabah ni, ketika kita nak meninggalkannya, maka kita tidak boleh membelakangi. Jadi dia jalan reverse. Benda sebegini, tuan-tuan, puan-puan sekalian, di masyarakat kita ni, kita ni mudah teruja dengan suatu perkara yang kita rasa, eh, baik ni. Kita dengar begitu. Weh. Sebab bila disebutkan dengan alasan untuk kita memuliakan Kaabah, maka kita tidak membelakanginya. Maka kita keluar pun ribus, mengundur. Kita dengar, eh, macam satu benda yang baik. Tapi hakikatnya, hadirin mati Allah sekalian, kita rasa benda tu susah ke mudah? Kita akan rasa benda tu susah. Jadi bila sesuatu benda ni dia nisbah kepada agama dan kita rasa benda ni susah dan memberatkan umat, kita kena cek balik, eh, betul ke macam tu? Bila kita semak, tidak, hal itu tidak pernah berlaku ataupun hal itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Bila sahabat tidak melakukan hal tersebut, maka pasti dia tidak dianjur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mereka adalah generasi yang terbaik. Ya. Mustahil para sahabat tidak memuliakan Kaabah. Kaabah itu dimuliakan sesuai dengan kedudukannya, ya, tempat yang mulia. Tetapi bukan beribadah kerana Kaabah. Ya. Ada satu kisah. Kisah ini berlaku lama dah. Apabila ada seorang tokoh dalam negara kita, ketika dia mengislamkan penduduk di negeri dia, dia kaya lah. Dan dia bawa orang-orang yang masuk Islam itu untuk menunaikan umrah. Ramailah. Ada satu berita tu saya dengar, dia charter flight. Dia ambil satu flight terus dia bawa. Memang kaya lah. Ya? Di satu negeri. Dan bila buat umrah semua selesai, bila balik, tidak semualah, tapi sebahagian daripada anak-anak jemaah ini, ya, dia buat laporan kepada pejabat mufti di negeri tersebut. Dia kata ayah dia kembali kepada agama asal ataupun tinggalkan Islam. Jadi bila ditanya sebab apa, dia kata sebab mereka ni dulu masuk Islam kerana mereka mengetahui bahawa Islam ni satu agama yang dia menolak penyembahan makhluk, menolak penyembahan batu, berhala. Tetapi bila dia pergi Mekah, dia tengok di Mekah umat Islam tu dia macam menyembah Kaabah, dia menyembah batu Kaabah. Sebab dia lihat ada orang yang dia pergi gosok pipi dia, gosok tangan dia di dinding Kaabah.
begitu. Tak cukup dengan Kaabah, dia pergi pula di Jabal Rahmah. Dia gosok pula batu-batu bukit Jabal Rahmah tu. Dicium, dikucupnya batu tersebut. Ditulis nama dia, doa dia di batu tersebut. Ini sehingga ke hari ini tuan-tuan boleh nampak. Sebab tu tuan-tuan dengar dalam, saya rasa dalam 2 tahun sudah, kerajaan Saudi diharamkan pergi ke tempat-tempat ini buat sementara waktu. Kerana dia tengok berat sangat. Walaupun sebahagian yang lakukan bukan orang kita, orang Pakistan, India ni, dia suka benda-benda begini. Tapi kesan dia, bila ada orang masuk Islam, yang dia tahu Islam ni satu agama yang menolak penyembahan makhluk, penyembahan batu berhala. Tapi bila mereka tengok di sana orang Islam buat begitu, dia rasa bahawa Islam ni sama ya sebenarnya. Sebenarnya Islam itu tidak salah, tetapi kerana ia telah disalahfahami oleh penganutnya. Mereka ingin mencari kebaikan. Ya. Mereka ingin memuliakan Kaabah, mereka ingin mendapat keberkatannya, tetapi caranya salah. Mengapa cara mereka boleh salah? Kerana mereka tidak memperuntukkan masa untuk mempelajari agama ini seiring dengan jalan para sahabat radhiyallahu anhum. Hanya demikian. Sebab itu apa-apa pun hadirin mati Allah sekalian, orang akan melaungkan bahawa agama ini paksinya adalah Al-Quran dan Sunnah. Semua orang akan sebut begitu. Baik penceramah, baik ustaz, baik orang awam dan sebagainya. Agama adalah Quran dan Sunnah. Akan tetapi hadirin mati Allah sekalian, tidak semua benar-benar memahami apakah dia Al-Quran dan Sunnah itu. Kerana Al-Quran dan Sunnah, dia boleh difahami dengan pelbagai jalan, pelbagai cara. Ya. Syiah mentafsirkan wattini wazzaitun. Tuan-tuan tahu Syiah tafsir apa? Wattini wazzaitun. Dia tafsir wattin walhasan, wazzaitun walhusin. Dia ambil mana tafsiran tu? Dia sendiri tafsir. Kita tak tafsir begitu. Ya. Nampak tuan-tuan? Bila sebut Quran dan Sunnah ni, maknanya kita bila baca ayat Quran, bila sebut hadis, setiap manusia ni dia boleh memahami Quran ataupun hadis ini seiring dengan apa yang dia nak faham. Jadi orang yang kata dia berpegang pada Quran dan hadis juga, dia boleh rosak agama dia. Melainkan dia kena tambah satu lagi, iaitu memegang Al-Quran dan hadis ala manhajis sahabah, ataupun siapa dia, ataupun di atas kefahaman para sahabat radhiyallahu anhum, kerana merekalah yang benar-benar memahami Al-Quran dan hadis sunnah itu secara tepat seperti mana yang Nabi SAW sampaikan. Sebab itu tuan-tuan pernah dengar hadis sataftariku ummati ala 73 firqatan. Umat, dikata Nabi, dia akan berpecah kepada 73 golongan bagi umat Islam. Walaupun ada sedikit perbahasan tentang masalah hadis ini, ya, tetapi rata-rata para ulama meriwayatkan hadis ini, dan Nabi kata kulluhum finnari illa wahidan. Masalahnya bila Nabi sebut semuanya dalam neraka kecuali satu. Dan indahnya kita Islam ini bila ada Nabi SAW. Nabi ini bukanlah seorang yang kerja dia beri ancaman sahaja, tidak. Nabi tidak akan memberi sesuatu ancaman, melainkan Nabi akan memberikan kaedah bagaimana kita selamat daripada ancaman tersebut. Atau Nabi tidak akan memberikan kita ancaman, melainkan Nabi memberikan kita petunjuk bagaimana kita nak terselamat daripada ancaman itu. Sebab itu bila Nabi sebut tentang kulluhum finnar, semua daripada 73 dalam neraka kecuali satu, Nabi sebut kepada para sahabat, yang satu itu adalah ma ana alaihi wa ashabih. Satu itulah satu-satunya jalan di mana aku dan para sahabat berada di atas jalan tersebut. Ya, maka hadirin mati Allah sekalian, demikianlah sedikit sebanyak yang saya boleh kongsikan kepada kita semua dalam bagaimanakah untuk kita meneliti agama kita ini, ataupun kita sedang berada di atas jalan beragama yang sebenar. Hakikatnya agama ini adalah suatu agama yang mudah. Saya buat satu kesimpulan. Pertamanya kita dapat pada malam ini, agama ini adalah satu perkara yang mudah. Baik dari sudut akidahnya, tuan-tuan kalau belajar agama-agama lain, hatta yang ada dalam negara kita, kita tak akan faham agama dia. Orang dia sendiri bingung. Orang dia sendiri, bila dia baca kitab dia, dia akan bingung sendiri. Saya duduk di Mesir. Mesir ini, Kristian dia ramai. Ya. Dan Mesir antara Kristian yang ramai juga masuk Islam. Bukan kerana dakwah sebenarnya. Ya. Kerana orang dia ni orang Arab, jadi dia faham Quran, jadi dia faham Injil. Dia tak sebut Bible, dia sebut Injil lah, Injil, ya. Jadi dia baca Injil, dia baca Quran. Dia boleh faham. Ya, bila dia faham,
bila dia baca Injil, sebab tu orang Kristian di Mesir dia tak suka baca Injil sebenarnya. Sebab semakin dia baca Injil, semakin dia nak tinggal agama tersebut. Sebab apa? Sebab dia, semakin dia baca, semakin dia merasa bingung dengan apa yang dia baca. Sebab dia rekaan, bukan rekaan lah, dia olahan manusia, dia telah diubah. Sebab tu agama ni bila dia asal, dia telah diubah, manusia akan bingung. Manusia akan jadi susah, akan jadi celaru. Kita akan merasakan agama ini susah. Jadi pertama, agama ni dia bukanlah satu perkara yang susah. Dia perkara yang disampaikan mudah, dan mudah untuk kita melaksanakannya. Yang kedua, agama ini dia bukanlah satu perkara yang bersifat melampau. Kita perlunya ada satu sifat wasatiyah ataupun kesederhanaan dalam agama ini, kerana melampaunya dalam sesuatu itu akan merosakkan ketulinan sesuatu. Melampaunya dalam agama akan merosakkan ketulinan dalam agama ini. Wallahu alam, hadirin mati Allah sekalian, insyaAllah. Saya harapkan perkongsian saya pada malam ini sedikit sebanyak memberikan penambahan ilmu kepada kita semua, yang mana kita kena ingat bahawa, saya ulang sekali lagi, walaupun kita merasakan agama kita ini cukup selesa pada hari ini, agama yang ada pada diri kita, Islam yang kita sedang nikmati pada hari ini dalam situasi selesa, kita kena ingat bahawa cabaran dia tetap ada. Dan yang lebih perit bukan cabaran secara zahir yang kita nampak, tetapi cabaran yang kita tidak nampak ini, yang mana kita kadang-kadang tak perasan kita sudah berada di atas kegelinciran agama disebabkan oleh ujian-ujian yang datang secara tidak sedar ke atas agama ini. Wallahu alam, hadirin sekalian, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Insya-Allah kesempatan lain kita boleh bertemu lagi, ya, mudah-mudahan. Wallahu alam, insya-Allah semoga Allah merahmati usaha ini. Wallahu alam, insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar ini dulu. Aku lukau lihada wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.